bumi dengan magnitudo 4,9 yang terjadi pada Senin dini hari menyebabkan kerusakan pada beberapa bangunan di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Dalam rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, pusat gempa bumi berada di darat sekitar 14 km timur laut Kota Jayapura. Gempa dirasakan dengan skala MMI di beberapa wilayah di antaranya Jayapura dengan skala 4 MMI di kota dan skala 6 MMI di Kabupaten Jayapura. Diketahui dampak dari gempa tersebut dilaporkan telah menyebabkan kerusakan pada beberapa bangunan rumah, hotel, dan rumah sakit. Namun tidak ada warga yang dilaporkan terluka atau meninggal dunia akibat gempa. Hingga pukul 11.25 waktu Indonesia Timur, telah terjadi 61 kali gempa susulan setelah gempa dengan magnitudo 4,9 yang terjadi pada pukul 3.24 waktu Indonesia Timur. Dan 6 gempa diantaranya dapat dirasakan getarannya. Tara Devanti, GoTV News, melaporkan.